Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Muhammad Ibnu Ali. Jangan lupa ya sahabat-sahabat sekalian untuk tekan butang subscribe, like dan share channel ini insya-Allah. Ayuh kita mulakan. Iqra 3 muka surat 17. Dalam muka surat 17 ini kita akan belajar mengenai huruf waw yang panjang. Okey, kita lihat di sini. Kalau di sini arahannya dibaca dengan panjang dua harakat. Maksudnya kalau kita lihat ada waw sebelum dia, ada waw sebelum dia ada baris hadapan, kita kena panjangkan huruf yang ini yang ada berbaris ini. Okey. Dengan kata lain namanya waw mat ataupun saya panggil sebagai huruf waw kosong. Taba. Yatubu. Qala. Yaqulu. Ada. Ya'udu. Kana. Yakunu. Yuriduna. Yuqimuna. Muqimina. Yatalawamuna. Yatakhafatuna. Binasrihi. Yufidhuna. Yughithuna. Ni'ajihi. Samiduna. Raghibuna. Yarithuni. Hunalika. Fa'aqaruha. Talumuni. Iqra 3 muka surat 18. Di dalam muka surat 18 ini kita akan lihat ada alif bertanda bulat. Arahannya ada pada tulisan, tidak ada dalam bacaan. Bermaksud sebelum ni kita belajar alif kalau
tiada ada apa-apa tanda, kita kena panjangkan huruf sebelum dia. Maksudnya alif tu mempunyai kuasa untuk panjangkan dua harakat. Tetapi apabila huruf alif tu ada tanda bulat di sini, kuasa panjang tu hilang. Kita baca panjang kerana huruf waw di sini. Qalu. Okey, bukan panjang kerana alif, sebab alif dia punya kuasa panjang sudah habis. Qalu bala. Fa'iza rakibu. La takhunu. Kanu lana abidina. Amanu wa amilu. Sabiru wa rabitu. Hajaru wa jahadu. Wajadu ma'amilu. Sodaku ma'ahadu. Fayakidu laka. Wakanu lana khashi'ina. Fala talumuni walumu. Qalama naha kuma. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya ya.
Mohon maaf kerana masih banyak kekurangan dari segi suara dan videonya. Jika sahabat-sahabat pendengar mempunyai komen atau cadangan yang membina, mohon ditulis di ruangan komen ya, insyaAllah kita sama-sama perbaiki dan terus belajar. Akhir sekali, ayuh kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.